Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video penjelasan kali ini yaitu tentang bagaimana cara menulis skripsi, terutama di bagian utamanya ya, setelah kita mempelajari di sistematika penulisan skripsi ya, bahwa skripsi itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian awal, bagian utama, dan juga bagian akhir. Nah, kita masuk ke bagian utama skripsinya, yaitu inti dari skripsi itu sendiri, ya, isi dari skripsi itu sendiri. Nah, biasanya bagian utama skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua landasan teori. Nah, untuk bab ketiga ini berbeda judul ya, antara TA-TA yang analisis dan juga TA yang perancangan alat misalkan ya, kalau di teknik elektro. Nah, biasanya format buku panduan di Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, bab 3 analisis judulnya adalah metode penelitian ya. Sedangkan untuk yang membuat alat, biasanya bab 3-nya adalah judulnya adalah perancangan alat. Nah, kemudian diikuti dengan bagian 4, hasil dan pembahasan, dan juga bagian 5, kesimpulan dan saran. Ya, jadi perbedaannya itu. Kalau yang TA-TA analisis, apa sih isi yang di bab 3? Nah, biasanya di analisis itu diceritakan bagaimana dia mengambil data, datanya didapatkan dari mana, data primer atau data sekunder, kemudian bagaimana cara dia menganalisis, flowchart metode penelitiannya bagaimana, ya, sampai langkah-langkah mulai dari stepnya dan proses menganalisisnya itu sendiri ya, dengan menggunakan perangkat lunak tertentu misalkan diceritakan di bab 3. Nah, kalau untuk yang bab 3 ya, perancangan alat, biasanya dia langsung fokus desain dari sistem tersebut. Mulai dari diagram blok, kemudian metode mungkin ada ya, cara penyelesaian masalah, bagaimana dia merancang dan merealisasikan ya. Nanti kita lihat pembahasannya lebih detail. Oke, nah kita masuk dulu ke bagian pendahuluan ya. Kita pernah membahas bagaimana cara membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, tapi kita lihat secara keseluruhan nih. Apa sih yang ada di dalam bab 1? Biasanya bab 1 itu terdiri dari pertama adalah latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah ya. Di state masalahnya itu apa? Kemudian diikuti dengan ruang lingkup atau kita bisa juga disebut sebagai batasan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan TA ya. Di dalam bab 1 ada apa, di dalam bab 2 ada apa, di dalam bab 3 dan seterusnya. Nah, mulai dari latar belakang masalah. Nah, kadang ini kita untuk menulis sebuah latar belakang masalah yang baik, ini masih banyak yang bingung gimana sih nulisnya ya. Kadang cuma cerita tentang perkembangan teknologi yang ada tapi nggak ke fokus pada permasalahan. Nah, kita pernah membahas tentang bagian awal ini, bagian pendahuluan, dan bagaimana cara membuat latar belakang yang baik. Intinya adalah kalau kita pakai mau yang pernah saya berikan ya, tentang metode penulisan pendahuluan ini dari Prof. Andi ya, pada saat dia menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah latar belakang masalah yang baik di sebuah paper ya. Tetapi saya coba ambil ini dan diterapkan untuk di TA kita ya. Nah, Anda bisa melihat di sini mengawalinya ya dengan paragraf pertama. Ya.
Jadi kalau bagi yang Anda masih bingung untuk apa sih yang ditulis di latar belakang masalah ya, apalagi yang tidak terbiasa menulis. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda menulis latar belakang yang baik, ini sebenarnya udah ada polanya ya. Seperti kemarin Ibu mengajari Anda bagaimana sih cara menulis abstrak yang baik ya. Nah, ini juga sebenarnya ada ya. Nah, paragraf pertama diawali dengan cerita bidang Anda, bidang pada penelitian Anda, sehingga pembaca yang sudah melihat pertama, oh ini cerita TA-nya tentang apa sih. Nah, diawalilah paragraf 1 dengan bidang yang terkait ya, misalnya yang bikin telekomunikasi, jaringan. Oh, ini lagi mau ngomongin jaringan. Oh, TA Anda ini berkaitan dengan misalnya teknologi Internet of Things yang Anda rancang. Anda cerita tentang IoT. Anda cerita tentang misalnya Anda ingin menganalisis sebuah apa ya, kalau di power itu misalnya tentang ya permasalahan yang harus dianalisis. Nah, Anda mulai cerita di gedung A bagaimana dan sebagainya ya. Nah, paragraf kedua adalah topik ya. Dari field tadi khususkan membahas tentang topik yang di bu yang terkait dengan penelitian Anda ya. Di sini sudah dikasih ya kata-kata awalan kalau memang mentok banget. Biasanya kalau untuk yang paragraf 1 itu misalnya perkembangan teknologi saat ini bagaimana ya, Anda biasanya sih begitu ya. Boleh sah-sah aja kalau Anda mau pakai pola ini ya, tidak salah, daripada kita tidak punya kerangka ngomong untuk latar belakang penelitian apa sih kemana-mana ya, tapi nggak to the point. Nah, masuk ke topik ya, secara khusus aplikasi kegunaan ini, misalnya penelitian saya tentang IoT nih ya, tetapi di paragraf kedua saya detilkan IoT yang Ibu buat adalah untuk diaplikasikan di healthcare ya, terutama untuk aplikasi ibu dan anak nih, ceritanya ibu penelitian seperti itu ya, cerita deh tentang penelitian IoT yang diterapkan untuk aplikasi pencatatan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak ya, contoh ya. Kemudian masuk ke paragraf 3, masuk ke problem ya. Nah, ini kata-kata yang digemari, kata-kata yang dicari, mana nih problemnya, mana nih. Penguji itu pasti nyari, kamu tuh masalahnya apa sih. Oh, ada aplikasi IoT, IoT-nya untuk mother and child, untuk ibu dan anak. Nah, tetapi baru tuh masuk problem, masalahnya apa ya. Baru masuk ke masalahnya, Anda bisa cerita. Nah, kalau yang berdasarkan permasalahan yang terjadi di kantor, di industri yang Anda sehari-hari bekerja ya, ini akan lebih mudah ya. Misalnya sudah diterapkan sebuah sistem, tapi sayangnya, nah ini kita masuk ke problem ya, masalah TA-mu tuh apa ya, apa yang ingin kamu kembangkan. Misalnya, oh sudah ada teknologi IoT ya, IoT yang Ibu tadi ceritakan untuk diaplikasikan ke ibu dan anak. Akan tetapi, namun sayangnya masih penerapannya masih belum optimal ya. Karena sistemnya masih seperti apa dan yang bagaimana Anda ceritakan di situ. Nah, kemudian paragraf selanjutnya bisa jadi Anda boleh nih menceritakan satu paragraf saja tentang beberapa metode yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini nanti dijelaskan di bab 2.1 penelitian terkait. Tetapi untuk di introduction, Anda boleh ngambil satu paragraf saja berisi beberapa kompilasi ya, atau peneliti-peneliti lain tuh udah mengerjakan topik seperti ini ya. Dia
melakukan sebuah penelitian yang terkait tentang IoT, mother and child, ya, untuk penerapan kesehatan ibu dan anak dengan beberapa metode, ya, misalnya di record melalui SMS, melalui jaringan IoT dan yang lain-lain dan sebagainya, ya. Nah, ini berarti Anda telah mencari gap peneliti lain yang sudah melakukan topik ini. Jadi kita terlihat bahwa ini masalah bukan masalah yang dicari, masalah yang diada-adakan, tetapi masalah ini juga diteliti oleh orang lain. Berarti topiknya bagus nih, yang banyak peneliti yang meneliti itu. Nah, tetapi kita harus cari gap-nya yang berbeda dengan penelitian kita, ya, yang berbeda dengan penelitian orang lain tentunya. Ya, oleh karena itu muncullah sebuah objektif di paragraf kelima. Ya, diceritakan tadi ada masalah, peneliti lain juga melakukan upaya solusi, tetapi metodenya berbeda. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan apa dengan metode apa, yang keenam. Ya, jadi cukup sebenarnya 6 paragraf saja. Terakhir Anda bicara tentang penelitian TA, tugas akhir ini, ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tadi diutarakan sebelumnya dengan cara seperti apa? Karena orang lain tadi sudah melakukan beberapa penyelesaian masalah dengan metode yang berbeda, misalkan. Oleh karena itu Anda cerita di paragraf 4. Tetapi Anda bisa menguraikannya kembali di paragraf 6, ya. Kalau saya apa nih? Gitu. TA saya apa? Nah, ini bisa dikatakan sebagai state of the art sebenarnya. Ya, tetapi nanti akan lebih detail lagi di bagian bab 2.1, ya, yaitu penelitian terkait atau state of the art itu nanti di bab 2. Ya, tetapi untuk di bab 1 Anda cukup menjelaskan pertama adalah bidang yang Anda diteliti, topiknya apa, masuk ke problem, ya, kemudian beberapa peneliti terkait itu seperti apa, satu paragraf saja. Lalu tujuan penelitian Anda apa dan metode yang Anda usulkan apa, ya. Nah, kalau memang ingin diperingkas lagi, bolehlah minimal 3 paragraf. Anda mau pakai cara yang kemarin, ya, PMR, boleh, ya. Jadi intinya itu kalau latar belakang membahas apa, apa yang Anda rancang, mengapa, apa yang Anda kerjakan, ya. Penelitian Anda tuh apa sih, di bidang apa, ya. Ini kalau mau simpelnya deh, nggak mau pakai metode ini, boleh, ya. Anda mau, oh ya udah Bu, pusing ngarangnya 3 paragraf aja, oke, boleh. Yang penting Anda ceritakan PMR, ya, yang jelas, yang latar belakang itu harus memuat apa yang Anda lakukan, ya, sama seperti abstrak tapi penjabarannya. Kemudian mengapa, why, ya, kenapa kamu menyelesaikan masalah itu, why, ya. Kemudian how, ya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu, apa purpose, metode Anda bicara M, gitu. Nah, ini di sini bedanya kita nggak ngomongin result, hanya kita ngomongin objektif, ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu apa, hanya sebatas menggarisbesari sebuah paragraf yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk apa dan metodenya seperti apa, ya. Oke. Selain itu, di bab pendahuluan itu ada lagi, ya. Anda bisa melihat di sini di contoh skripsi, ya, di ibu sudah memberikan juga contoh skripsi di pos, ya. Nah, ini ada salah satu mahasiswa kemarin yang membuat bab 1 seperti ini, ya. Nah, bab 1 ini boleh loh kalau kita lihat di sini, ya, ada beberapa sitasi bertaburan referensi, itu bagus sekali. Ya, misalnya Anda cerita tentang sebuah
latar belakang masalah yang didukung oleh data-data. Nah, itu ini sangat bagus sekali. Jadi hindari opini, tetapi ceritakan berdasarkan data-data permasalahan, ya, dari koran atau dari manapun, ya, dari data-data Kementerian Kesehatan. Kalau ibu yang tadi, ya, masalahnya di mana sih? Oh, ternyata sudah ada metode seperti itu, tetapi angka kematian ibu dan bayi masih tinggi juga, ya, berarti belum sampai masalah permasalahan tersebut itu masih menjadi sebuah wacana pemerintah. Nah, itu boleh diangkat, ya, Anda dukung dengan data-data dari berbagai sumber, ya. Nah, seperti ini misalkan dia cerita tentang, oh, ini topiknya apa sih, bidangnya apa, oh, sebenarnya dia tentang udara, mau diapain udaranya, ya. Kemudian dia cerita tentang pencemaran, ya. Kemudian baru masuk ke metode, ya. Nah, ini latar belakang, kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah. Rumusan masalah, nah, kita juga sudah latihan, ya, bagaimana membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Harus ada korelasi, ya, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini dicek and recheck lagi, ya, rumusan masalah, batasan masalah ini juga sama. Batasan masalah itu melingkup mungkin spesifikasi pengukurannya hanya parameter apa aja, ya, outputnya seperti apa, yang diukur apa saja gitu. Baru ada metodologi penelitian di sini, ya, yaitu metode apa yang Anda gunakan. Ya, Anda jelaskan di sini, kemudian sistematika penulisan, ya. Kalau metodologi penelitian lebih ke langkah, ya, tahapan, ya. Metodenya itu metode apa? Anda boleh cerita tahapan, boleh. Boleh cerita misalnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, eksperimental, atau kuantitatif, analisis eksperimental, terserah, ya, boleh. Oke, ini adalah bab 1. Nah, kita masuk ke bab 2 sekarang. Bab 2 isinya apa? Bab 2 ini biasanya adalah meliputi penelitian terkait. Nah, ini harus ada, ya. Penelitian terkait, dan yang kedua adalah teori dasar yang relevan. Teori-teori dasar yang relevan, ya. Jadi kalau kita lihat lagi contohnya di bab 2, 2.1 itu adalah biasanya tinjauan pustaka, boleh judulnya, atau Anda mau nulis di sini penelitian terkait, boleh, ya. Nah, kalau format teknik elektro kemarin diminta Anda harus review minimal 5 jurnal. Kalau bisa ada jurnal internasionalnya gitu, ya. Yang terbaru 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Anda review di sini satu-satu, ya, penelitian pertama apa, penelitian kedua apa, penelitian ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, biasanya di untuk memudahkan pembaca ada tabel yang namanya tabel parameter jurnal, ya. Bedanya apa dengan kita? Oh, kalau si A bikin ini metodenya seperti ini, si B bikin ini metodenya seperti ini. Nah, ini terserah Anda mau membandingkan dari segi apa. Si C bikin ini, si D bikin ini, gitu, ya. Nah, baru setelah itu, setelah cerita, ya, kita cerita juga ulas state of the art-nya, ya. Setelah peneliti ke 1, ke 2, ke 3, ke 5, ke 4, ke 5, dan sebagainya, itu seperti apa, dan sisipkan juga cerita di antara kelima jurnal di atas, ya, penelitian saya itu adalah seperti apa, ya. Perbedaannya bagaimana, persamaannya seperti apa, dan juga Anda ceritakan di sini, ya, di sini masih kurang, ya. Masih belum di TA-nya, di formatnya masih
belum menceritakan state of the art, boleh ditambah ya, boleh ditambah di sini sedikit ulasan lagi setelah tabel. Misalkan ya Anda ceritakan bahwa penelitian saya adalah seperti mengambil metode dari penelitian A dan B dan menggabungkannya dengan C dan D, atau boleh seperti itu ya. Kemudian Anda juga menulis di situ perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian yang lain serta kontribusinya apa ya. Kontribusinya apa-apa yang membedakan, apa yang uniknya dari penelitian Anda dengan kelima jurnal yang di atas tadi. Di sini dijelaskan gap-nya apa ya. Itu adalah bagian penelitian terkait ya. Jadi mohon ini ditambahkan, ini masih kurang saya rasa. Nah, kemudian baru Anda masuk ke sini. Ya, teori dasar yang relevan. Boleh Anda masukkan semuanya yang relevan. Ya, yang relevan itu apa? Anda masukkan di sini. Misalnya dia cerita tentang gas ya, berarti dia cerita gas-gas. Jangan lupa referensi terkait ya. Karena ini metodenya Internet of Things, maka dia cerita tentang IoT-nya, protokol MTM, protokol yang digunakan, cerita tentang platform IoT-nya ya, sensor-sensor yang digunakan, seperti itu ya. Jangan lupa bubuhi setiap paragraf dengan referensi. Nah, biasanya paragraf kedua ini ada bab kedua ini sangat riskan ya. Seringkali copas dari artikel meskipun dari internet atau yang lainnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita pakai cek plagiarism, Turnitin atau yang lainnya, kebanyakan persamaan kemiripan itu justru ada di sini ya. Jadi tolong untuk bab 2 jangan asal copy paste, tetapi Anda refresh ya, biar kita nggak kena plagiarisme. Anda refresh kata-katanya dengan kata-kata Anda sendiri, bubuhkan citasi. Ya, prinsipnya adalah jika yang Anda tulis di sini bukan murni dari tulisan kita, ya, Anda wajib mencantumkan referensi. Kalau bisa setiap paragrafnya, ya. Atau kalau kepanjangan tapi kita copy semua ya, mungkin dari awal ya, menurut ini dalam artikel ini. Nah, Anda ceritakan saklar adalah apa. Tuh. Itu poin yang harus di-highlight di bab 2. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, bab ketiga. Nah, untuk TA-TA analisis biasanya metode penelitiannya isinya adalah tahapan penelitian, perangkat yang digunakan, bagaimana pengumpulan datanya, sumber datanya, flowchart langkah-langkahnya ya. Perangkat analisisnya pakai apa dijelaskan. Cara pengambilan datanya bagaimana ya. Cara pengolahan datanya bagaimana. Ini adalah bab ketiga khusus TA yang analisis. Sedangkan untuk yang merancang sistem atau merancang alat biasanya terdiri dari poin-poin seperti ini. Spesifikasi perancangan ya, diagram blok sistem, fungsi cara kerjanya apa, perancangan dan realisasi perangkat keras, bisa juga diikuti perancangan dan realisasi perangkat lunak ya, jika ada software dan hardware. Kemudian di dalamnya juga Anda ceritakan perancangan mekanik, perancangan elektrik ya, desain alatnya bagaimana, itu juga dibuat ya. Kita lihat contoh dulu nih, contoh bab 3 di sini. Nah, seperti ini contohnya ya. Dia judulnya perancangan alat dan sistem, diawali dengan cerita diagram blok, kemudian masuk ke perancangan perangkat keras. Karena dia ngedesain bagian mekanik ya, masuk ke mekatroniknya, dia buat rancangan mekaniknya. Nah, biasanya ini ada sketsa ya, bukan gambar alatnya yang ditaruh di sini, bukan hasil perancangannya, melainkan desainnya ya.
desainnya, biasa boleh pakai AutoCAD, gambar, bahkan hand drawing ya, yang diperbagus itu boleh ya. Nah, kemudian di sini ada selain perancangan mekanik, dimensi alatnya seperti apa, biasanya diikuti dengan perancang elektrik. Perancang elektrik, kemudian juga perancangan perangkat lunak, yaitu softwarenya yang digunakan ya, Anda cerita perancangan programnya seperti apa ya, tahap-tahapannya, juga flowchart ya, flowchart sistem, flowchart kalau misalnya Anda pakai Arduino, flowchart alat yang dirancang ya, flowchart Arduino-nya ya, flowchart software-nya ya. Ini adalah bab 3 bagi yang merancang alat. Oke, selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 ini adalah pengujian dan analisis. Oke, tadi kita udah ada perbaikan ya di format baru ini. Bab 4-nya itu biasa judulnya ganti, kalau sekarang tuh biasanya hasil dan pembahasan. Nah, bab 4 masuk ke hasil pembahasan. Nah, ini dosen penguji ini akan lihat betul-betul bab 4 saudara. Bagaimana Anda dapat bagaimana hasilnya ya. Nah, Anda boleh pecah ini jadi sub-sub bab tersendiri. Misalnya mulai dari hasil ya, ini belum ditambahkan ini. Mulai dari hasil, Anda boleh menceritakan tentang hasil perancangan, hasil realisasi alat ya, hasil perancangan. Anda boleh masuk ke sini dulu ya. Anda ceritakan hasil perancangan dan realisasi alat. Kalau yang bikin alat ya, kalau yang bikin alat. Nah, kemudian Anda ceritakan bagaimana pengujiannya ya. Setelah alat itu berhasil selesai dirancang ya dan direalisasikan, maka tahapan selanjutnya adalah proses pengujian. Oleh karena itu, jangan lupa metode pengujiannya seperti apa, spesifikasi pengujiannya seperti apa Anda ceritakan. Kemudian hasil pengujiannya bagaimana? Apakah Anda menguji per blok ya, dari blok submodul, kemudian pengujian integrasi ya, dan pengolahan datanya terakhir, analisis terutama ya. Jadi di bagian bab 4 ini sangat kritikal, jadi mohon benar-benar dilengkapilah dengan banyak sekali tabel, sajikan data-data dalam bentuk yang baik ya, dalam bentuk tabuler yang baik. Nah, ini contoh bab 4. Nah, ini mahasiswa yang membuat seperti ini saya rasa sudah bagus ya. Diawali dengan hasil perancangan. Hasil perancangannya seperti ini ya. Jadi judulnya biasanya hasil dan pembahasan. Hasil perancangannya dia perlihatkan dimensi alatnya seperti apa, yang sudah berwujud, ini yang bikin alat ya. Kemudian baru dia uraikan dengan pengujian, masuk ke pengujian. Setelah berhasil direalisasikan, maka tahapan selanjutnya adalah menguji alat tersebut. Dia cerita di sini ada beberapa tahap pengujian. Ini saya rasa sudah bagus ya. Kemudian pengujiannya meliputi pengujian submodul dan pengujian integrasi ya. Nah, penyajian data-data seperti ini sangat baik saya rasa ya. Tabel-tabel yang diikuti dengan analisis itu sangat baik ya, banyak, semakin banyak tabelnya semakin terlihat banyak sekali pengujiannya ya. Boleh Anda sajikan dalam bentuk grafik ya, boleh dalam bentuk angka seperti ini. Jangan lupa hasil pengukuran ya.
Nah, ini misalnya cerita hasil pengukuran dan pembacaan tabel. Biasanya kalau yang buat alat itu menghitung berapa akurasi ya, berapa bagaimana tampilannya, ya, tampilan penyajian datanya. Kemudian diikuti dengan nilai error yang dihasilkan, misalkan ya. Nah, setelah data-data disajikan lalu dianalisis, didapatkan angka-angka tersebut, dihitung mungkin errornya berapa. Hasil analisisnya dilihat dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Dihitung measurement errornya. Kalau berulang, jangan lupa pakai rumus tertentu ya. Cara menghitung error itu ada macam-macam ya. Kalau dia berulang, kita gunakan standar deviasi ya, biasanya ya. Nah, ini pengukuran tolong diperhatikan ya. Cara Anda menghitung juga harus diperhatikan ya. Cara Anda menganalisis dan menyajikan data-data. Paling mudah Anda sajikan itu dalam bentuk grafik ya. Dari data-data tersebut disajikan lagi dalam bentuk grafik sehingga terlihat apa sih yang Anda dapatkan dari penelitian Anda ya. Berapa errornya? Berapa measurement rate-nya ya? Seperti ini ya. Saya rasa ini juga sudah bagus. Oke. Ya, analisis pengolahan data. Jangan lupa tadi ada bagaimana sih menghitung error ya. Bagaimana menghitung misalnya yang bikin program perhitungan ya sesuai dengan perumusan. Nah, untuk bab 4, nah ini harus ada mencakup semua hal-hal yang dibahas, yang ditanyakan di bab 1 tadi, rumusan masalah. Ya, kalau Anda ingin menguji performansi sebuah sistem, berarti harus benar-benar diperlihatkan, nanti dikorelasikan dengan bab 5 ya. Tetapi di bab 4 ini harus ada mencakup semua perhitungan-perhitungan yang diperlukan ya, perumusan-perumusan yang harus ada ya, pengujiannya dan analisisnya berdasarkan data tadi. Jadi nanti deh kita bahas lagi ya, gimana sih cara mengukurnya ya. Nah, kadang-kadang yang menampilkan software tertentu ya, misalnya dengan analisis software tertentu, nah tidak disarankan kalau Anda hanya copas screenshotnya saja ya. Screenshot boleh ya, tetapi sebaiknya data-data yang diambil dari hasil analisis perangkat lunak itu kita tabulasikan kembali dalam bentuk tabel, kemudian Anda hitung sendiri ya. Bercerita lah ya, jangan hanya mengeluarkan tabel-tabel-tabel tanpa ada perhitungan kita sendiri dan analisis dari kita sendiri ya. Itu nanti akan masalah. Oke. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Biasanya ada dua ya, bagian penutup ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran, ringkasan dari hasil penelitian. Nah, ini sangat dilihat kesimpulan. Kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitian tadi ya. Misalnya tadi tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Rumusan masalahnya apa? Jadi ada tiga bagian yang harus berkorelasi di sini. Pertama adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Dosen penguji pasti akan ngecek, oh penelitian Anda berhasil nggak? Bagaimana errornya? Nah, nanti ini setelah ini selesai baru Anda bikin abstrak. Ya, jadi abstrak itu sebenarnya di depan tapi ngerjainnya terakhir. Nah, seperti ini juga sama. Bab 1 namanya bab 1 pendahuluan, tapi biasanya bab 1 itu bisa di koreksi lagi kalau seandainya ternyata oh enggak sinkron nih bab 4-nya sama kesimpulannya. Ya, jadi bisa jadi Anda itu sebenarnya di skripsi pertama menyelesaikan bab 2 dulu ya. Bab 2, bab 3, bab 4 terus nanti direview lagi bab 1 dan bab 5-nya. Gitu, oke. Ini contoh yang penutup ya, ada kesimpulan dan saran, dia jelaskan bahwa sudah berhasil sistemnya ya.
kemudian ada error sekian detik diceritakan, ditampilkan hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif, itu dijelaskan. Kemudian baru ada saran di sini, ya, pengembangan lebih lanjut. Oke, saya rasa cukup untuk topik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.